Hai football lovers, kembali lagi di MS Spot. Kali ini MS Spot akan membagikan informasi menarik seputar dunia sepak bola. Dan seperti apa videonya? Mari kita simak bersama. Cristiano Ronaldo dengan Lionel Messi berpeluang saling berduel lagi. Manchester United bisa saja berjumpa Paris Saint-Germain di babak 16 besar Liga Champions. Drawing babak 16 besar Liga Champions akan dilangsungkan hari ini 13 Desember 2021 pada pukul 18.00 WIB. Di fase ini, tim-tim juara grup akan diundi menghadapi tim-tim runner-up dari grup dan federasi sepak bola yang berbeda. Perjumpaan dua raksasa itu berpeluang terjadi karena MU lolos ke fase gugur sebagai juara grup F, sedangkan PSG merupakan runner-up grup A. Selain itu, MU dan PSG langganan bertemu dalam dua musim terakhir. Jika MU dan PSG kembali turun di saling melawan di musim ini, maka rivalitas langsung antara Ronaldo dengan Messi akan tersaji lagi. Ronaldo akan memimpin Setan Merah, sementara Messi di kubu PSG. Ronaldo telah mengemas 6 gol dalam 5 penampilan untuk Manchester United di Liga Champions musim ini. Hanya lebih baik 1 gol daripada Messi yang telah membukukan 5 gol untuk PSG. Kedua mega bintang sepak bola itu juga masih saling kejar dengan perolehan gol sepanjang masa di kompetisi ini. Sampai saat ini Ronaldo tercatat masih memuncaki daftar pemencak gol sebanyak dengan 141 gol di atas Lionel Messi dengan 125 gol. Kedua mega bintang sepak bola itu juga masih saling kejar dan perolehan gol sepanjang masa di kompetisi ini. Sampai saat ini Ronaldo tercatat masih memuncaki daftar pencetak gol terbanyak dengan 141 gol di atas Lionel Messi dengan 125 gol. Terakhir kali Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi berjumpa terjadi pada fase grup Liga Champions 2020-2021. Ketika itu Ronaldo mencetak 2 gol untuk Juventus dalam kemenangan 3-0 atas Messi dan Barcelona-nya. Namun, seandainya tidak ada duel Ronaldo versus Messi di babak 16 besar Liga Champions, Manchester United dan PSG sama-sama menghadapi tantangan besar. MU bisa berjumpa dengan Atletico Madrid dan Inter Milan, sementara PSG kemungkinan terundi melawan Liverpool, Real Madrid, Bayern Munchen, atau Juventus.